Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa rasukna fahma. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menabar Hikmah Mari Berkah. Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin. Para sahabat, pada video kali ini saya akan membagikan kembali sebuah amalan, sebuah bacaan zikir yang jika kita baca, kita rutinkan pada setiap pagi dan sore hari, maka kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Kita akan dimintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh 70.000 malaikat. Bacaan zikir atau amalan tersebut adalah sebagai berikut. Kita membaca A'udzubillahisyami'il'alim. A'udzubillahisyami'il'alim minasyaitonirrajim. Dibaca sebanyak 3 kali, kemudian disambung dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, yaitu huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hasyr adalah surat ke-59 dari susunan surat dari Mushaf Utsmani. Para sahabat bisa menemukannya pada seperempat pertama dari juz 28, terletak di antara surah Al-Mujadilah dan surah Al-Mumtahanah. Lalu kemudian kita cari 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Nah, ini dia, mulai ayat 22 sampai 24 dari surah Al-Hasyr. Mari kita coba praktekkan bacaan zikir yang jika kita baca pada waktu pagi dan sore hari ini, kita akan didoakan dan dimintakan rahmat kepada Allah oleh 70.000 malaikat. Mari kita baca. A'udzubillahissami'il'alimi minasyaitonirrajim. A'udzubillahissami'il'alimi minasyaitonirrajim. A'udzubillahissami'il'alimi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim dibaca 3 kali dan disambung dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Nah, bacaan zikir ini sumbernya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut. An Maqbal ibn Yasar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Maqbal bin Yasar, semoga Allah meridhai beliau. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yusbih. Siapa saja yang membaca bacaan zikir berikut ini salasa marrat, sebanyak 3 kali, yaitu membaca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qara'ah, dan kemudian membaca salah ayatin, 3 ayat min akhiri suratul hasyr, dari 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Wa kalallahu bihi, maka Allah akan mewakilkan
karena sebab membaca bacaan ini, sab'ina alfa malakin, 70 ribu malaikat, yusalluna alaihi, yang akan memintakan rahmat untuknya, hatta yumsia, sehingga memasuki waktu sore. Jadi dibaca pada waktu pagi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, baca 3 kali, kemudian disambut dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Fasr, maka Allah akan mewakilkan 70 ribu malaikat yang mendoakan, memohonkan rahmat untuk kita sehingga memasuki waktu sore. Wa in mata fi dzalikal yaum, jika seandainya dia kemudian meninggal dunia pada hari itu, mata syahidan, maka tercatat sebagai mati syahid. Wa man qalaha hina yumsi, dan siapa saja yang membacanya pada waktu sore, kana bitikal mazilah, maka sebagaimana rahasianya dibaca pada waktu pagi. Jadi kalau dibaca pada waktu sore, keutamaannya juga sama, Allah akan mewakilkan 70 ribu malaikat yang akan mendoakan kepadanya, memintakan rahmat kepada Allah kepadanya. Jadi para sahabat, jika kita ingin didoakan oleh 70 ribu malaikat, kita ingin dimintakan rahmat kepada Allah oleh 70 ribu malaikat, maka kita hendaknya bisa membaca bacaan zikir tadi di setiap hari pada waktu pagi dan di sore hari. Kita rutinkan sesuai kesanggupan kita masing-masing. Mari kita ulangi sekali lagi bacaan zikir tadi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dibaca 3 kali, kemudian disambut dengan 3 ayat terakhir dari surah Al-Fasr. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'aalimul ghaibi wasyahaada. Huwar rahmanur rahiim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Demikian para sahabat, insyaallah barakah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.